warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Aryan Farizal, teman-teman. Dan ini adalah proses penjurian di Kopdar ya. Kopdar anggota KTAR. Jadi kalau menurut saya ini bukan kontes, cuma ajang untuk Kopdar silaturahmi. Kita lihat. Dan KTAR ini alamatnya berada di Desa Jamburan Wagir. Dan ini adalah ketuanya KTAR. Seperti ini kambing-kambingnya, teman-teman. Jadi kambing-kambing kelas tanen, teman-teman, ya, kelas petani. Jadi bukan kelas kontes gitu. Ada segala jenis kambing ini. Ini kayak, kalau menurut saya ini PI, teman-teman, ya. Kalau ini ada crossbornya. Ini proses penjurian ini sama ini, teman-teman, ya. Ini jenis Jawa. Walaupun umurnya sudah di atas 40, jiwanya 17,5 tahun. Oke, mungkin musiknya bisa dibunyikan sedikit, Mas Satu, bisa? Kalau musik ini kondisinya enggak bisa. Ini kambing nomor 10. Pak Mesdi. Pak Mesdi sudah siap sedia di samping. Kategori tempe. Kategori tempe. Tempenya jantan apa betina? Tempe jantan apa betina? Tempe jantan. Jantan. Tampanan mana Pak Mesdi dan kambingnya? Umur pinten? Kali 2 bulan. 2 bulan itu mati lagi. 3 bulan. Oke, 3 bulan. Jadi Pak Mesti adalah warga RT 01. Beliau penampilan yang sangat sederhana, murah senyum. Kita lihat kambing-kambingnya aja, dan kita jalan di sini. Ini ada yang jumbo. Ini jenisnya PE, teman-teman, ya. Jenis PE TV kisaran 90 up lah. Kayaknya belum ada 1 meter ini, kalau menurut saya. Oke, Pak Mesti, ada 3. Ini ada yang jambrong, teman-teman, ya. Ada yang kendit, ada yang jumbo lagi. Jadi ini ada berapa peserta ini? Belum saya hitung tadi, teman-teman. Jadi kambing sama domba dijadikan 1. Kalau ini ada 1 meteran lah, memang lebih. Ini ada domba teksel. Ini ada senduro. Ini dicukur kayak singa, teman-teman, ya. Suasananya seperti ini, teman-teman, ya. Ini jadi kalau menurut saya ini kopdar, teman-teman, ya, atau silaturahmi sesama anggota KTAR Wagir. Gak ada jenengan, Pak? Niki jenis senduro, Pak, nggih? Senduro, tenun ini jenisnya senduro. Umur berapa ini, Pak, kisaran? Kisar 6 bulan. 6 bulan, ya.
sekitar 6 bulan. Untuk TB-nya berapa nih, Mak? 70 ya? 75 ya? Sekitar 75. Pak, siapa namanya nih, Pak? Ngeteno. Pak Ngeteno. Mau 80, Mas. Oh, mau 80 ini ya. Kurang lebih 75 up tuh. Senduro, jantan, Pak ya? Jantan. Pak Ngeteno dari sini aja, Pak ya? Iya. Anggota KTAR. Iya. Ini pesertanya kalau boleh tahu ada berapa, Pak? Pesertanya ini belum tahu. Yang untuk yang kata hari ini. Iya. Ada kalau 35. 35 ya. Campur, Pak ya, domba campur, sama campur, domba, kambing ini. Hmm. Kalau gini jenisnya apa itu, Pak? Kipas apa? Oh, pesawat Texel. Texel tadi. Ini juga. Ini yang paling besar tuh. TV kisaran kurang lebih 1 meter lah. Ada yang kendit juga. Ada yang jambrong, kita tanya. Ini jambrong. Gak ada yang jenengan, Pak? Ya, ini. Pak Sinten namanya, Pak? Pak Sinten? Pak Dong. Pak Dong. Dari sini aja, Pak ya? Iya, dari Jamuran. Anggota KTAR. Anggota KTAR. Ini kisaran umur berapa nih, Pak? Satu tahun. Udah poil? Satu. Udah satu. Satu. Satu biji apa? Satu biji dulu. Jambrong ini. Sekarang ada ini. Ini yang kentit dulu. Kita tanyakan lagi. Nah, ini juga tinggi kami ini kambingnya. Oke, kali Mas Iqbal ya. Mas Iqbal adalah warga Jepang, Kecamatan Wakil, Kota Bola Dewi, yang membuat dia taman satu canggih kalah. Jadi ini masih ada di canggih. Canggihnya panjang, akhirnya ya bawa, Pak, pikirannya bawa. Ini enggak ada yang jenengan, Pak? Nggih. Oh, nggih. Wah, niki. Umur pinten iki, Pak? 1,5 tahun. Ponpoel. Tahun. Oh, ponpoel. Yang punya juga sudah rampas. Sudah rampas. Niki TB pinten, Pak? 80 up, 90. Padanya. Masih tinggi padanya. 90. 90-an, teman-teman. 1 meter. 90. Kalau 1 meter kurang, Pak. Dikil lah. Pinten, Pak, ketemu nih. Lalu. Cunggu nih. Langsung ini rong bolu tuh nih. Ini. Ini juga ada lagi tuh. Gak ada jenengan nih, Pak? TB ini pinteng ya tuh, Pak? Tinggi badannya. 1 meter. Kalau ukur dari sana, Pak? Oh, ya. Dari sini. Bukan kepalanya, ininya, Pak. Kalau ukur itu gumba kalau kambing. Ya. 90, Pak ya. Kurang lebih 90 tuh. Jadi kita kalau ngelur kambing dari sini, teman-teman ya, gumba diteken, jadi nggak sama bulunya ini nggak. Oh, iya. Lah itunya, Pak. 90 up lah, teman-teman. Kadang kan ada yang ngukur sama bulunya, jadi ketemunya 1 meter. Kalau ngukur kita gumbanya, TP-nya itu dari gumbanya itu depan. Jadi bisa ketahuan. Terus kambingnya harus jecek kayak gini. Ini cuacanya juga panas. Ini tinggi tapi kurang tebel. Karena ini kurang tebel juga. Untuk badannya bagus lah, lumayan. Ini dengan. Oke, nanti kita lanjut lagi, teman-teman ya. Dan ini penjurian masih berlangsung, teman-teman ya.
Dan untuk video kali ini saya akhiri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau pengambilan gambar dan informasi yang kurang jelas, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.